4. Here's that. Let me get you. Let me get you to sign the actual credit card receipt in the bottom. Oh, this is my receipt? No, this is mine. Signed here and here. Oh, okay. Thank you. I'm getting yours right now. Sign in the bottom? Yes, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dimana aja kalian berada ya? Gua ajak kali ini kalian ganti oli schedule gua. Mobil gua, mobil perang gua ini waktunya ganti oli sekarang teman-teman ya. Biasanya sih gua bawa ke dealer, tapi karena dealer itu mahal ya, ongkosnya itu bisa 2 kali lipat atau lebih, agak mahal daripada di bengkel-bengkel lokal ya. Kita mau coba pakai bengkel lokal aja ya, di tempat dekat rumah gue sih ya, sekitar 10 menit dari rumah. Jadi gue ambil yang paling murah di sini bengkelnya, kita ke bengkel. Nah, ini bengkelnya namanya apa ini? Pop Tire Center, Service Center. Jadi mereka ini menyediakan kayak brake, tune up, exhaust, ganti oli, state inspection, alignment. Terus ada juga kalau kalian mau ganti ban bekas atau baru juga ya di sini bisa. Dan ini harganya lebih agak miring daripada kita ganti oli atau perbaikan servis mobil di dealer ya. Karena di dealer tuh biasanya mereka mengutamakan bisnisnya untuk menjual spare part. Kalau misalnya kita ganti oli, totonya dicek-cek-cek, ini lu harus ganti ini, padahal masih bisa dipakai ya, nggak harus diganti. Mereka bilang harus diganti karena mereka harus jual barangnya keluar cepat, dengan cepat. Jadi kalau dealer tuh selain keuntungannya jual mobil, mereka banyak meraup keuntungan dari servis-servis kayak gitu guys. Karena banyak orang Amerika nih kebanyakan nggak tahu mobil, termasuk gua ya, nggak tahu mobil. Mereka kalau ada apa-apa, perbaikan apa sedikit-sedikit yang minor itu, biasanya mereka larikan ke bengkel. Jadi beruntung kalian yang tinggal di Amerika yang bisa punya kemampuan ganti oli gitu ya, punya skill untuk ganti ban atau tambal ban segala macam, itu bisa ngirit dari kocek kalian ya. Karena setiap ganti oli itu bisa sampai $80 lebih gitu, apalagi di dealer bisa sampai ratusan ya. Belum lagi kalau mereka cek ada kerusakan ini, kerusakan itu, bisa sampai $700 gitu kan kita harus ganti. Dan kemarin terakhir gua ganti oli 2 bulan kemarin, itu dilaporin sampai servis, oh lu harus ganti ini, ganti ini. Padahal kalau gua lihat sih masih belum harus diganti ya, tapi mereka memang bisnisnya mungkin ke situ. Ya udah, kita ditembak kayak ditembak gitulah. Jadi bukan cuma di Indonesia aja, di Amerika juga main tembak-tembak. Oke guys, kita langsung aja ke bengkelnya, stay tune. Kita mau tahu prosesnya berapa lama, terus harganya berapa ya, satu paket ganti oli, terus filter segala macam. Karena gue sendiri gue nggak bisa ganti oli, karena di sini juga kalau kalian mau ganti-ganti oli harus punya rumah sendiri atau punya garasi sendiri. Nggak bisa kita tinggal di apartemen terus ganti oli main sembarang-barangan. Nyuci mobil aja nggak bisa di kalau kita tinggal di apartemen. Kayak gitulah kira-kira. Stay tune terus di channel gue, jangan kemana-mana. Yang baru mampir di subscribe dong, jangan lupa dikasih like yang banyak, kasih komen guys, biar penuh nih video, supaya gue semangat lagi bikin video terus-terus dan terus. Kita bisa ketemu silaturahmi nanti kalau gue balik ke Indonesia, kita bisa apa namanya, nongkrong-nongkrong lah, ngopi-ngopi bareng ya. Let's go guys, kita ke dalamnya. Oke, kita turun dulu, apa boleh kita bikin shooting video di sini. Ini ada bos gue juga di sini. Andy. Oh, you boss. Yeah. Boss, thank you for this. Okay, let's see. How old is he? 77. 77. 77. Yeah. 1 year older than me. 1 year. Yeah. Still you older or he's older? He's older. He's older than me. Yeah. I mean, he's older than you, right? Yeah. No. But it's okay. What are you doing here, man? Well, I change your oil. That's all. Oh, how much? Because you know our neighbor. Yeah. They always take care for me. Okay, maybe okay. I'm asking. I let them know I'm working. No. Everybody okay? Okay. Yes. Thank you, boss. Appreciate that. See you later, huh? Okay.
Kita masuk dulu berapa nih ganti oli. Kalau gua masih kerja di, jadi dulu itu restoran apa bengkel ini sebelah restoran gua, makanya setiap kesini pasti dikasih diskon lah. Tapi nggak tahu. Halo, yang ladies. Hey, long time no see. Just wanna drop my car to oil change. Oil change. Yeah. Hello. My last name is ADHI, DARMA. Just put it tier like tire. What's your, is this your address? I just saw my boss here. Who? What he's doing here? Mr. Hirai? Masi? Mr. Hiyamasi. Oh, okay. Is he here? What is he doing? Oil change? He's getting an oil change. Oh, okay. What kind of car you got? Toyota Corolla 2017. Regular or synthetic? Jadi kira-kira seperti itu guys, kalau gue punya saranin buat kalian, kalau yang buat kalian yang tinggal di Amerika atau yang mau tinggal di Amerika dan punya kendaraan, terus kalian nggak punya kemampuan untuk perbaiki mobil untuk kendaraan kalian, kalian tinggal bawa aja ke bengkel. Dan saran gue kalau bisa jangan dibawa ke dealer bagian servis ya, karena bukan kenapa-kenapa sih, bagus sih servisnya, cuman biayanya mungkin agak terlalu tinggi ya, agak mahal, dan banyakan itu merembet kemana-mana yang diperbaiki ini, kecuali kalian kalau beli kendaraan baru dan punya garansi di servis di bengkel selama sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun itu kalian bisa bawa ke bengkel-bengkel biasa kayak di store seperti ini yang kalian lihat di belakang yang seperti gua lakuin, atau kalian bisa datang juga di Walmart, karena di Walmart itu juga mereka punya service center buat kendaraan. Semua kalian bisa ganti di situ, dan di sini juga lumayan lengkap ya, kita bisa ganti oli di sini atau ganti ban, terus alignment, terus muffler apa segala macem, mereka bisa lakuin di sini guys ya. Stay tune aja, kita bakalan tanya-tanya harganya atau kita mau lihat harganya berapa kena cas, karena kebetulan bengkel ini ada di sebelah dulu tempat gua kerja, mereka kenal sama gua karena customer gua pernah gua masakin, jadi kemungkinan gua dikasih murah biayanya. Nah ini teman-teman ya, kalau kalian lihat ya, bengkelnya seperti ini kira-kira tempatnya ya. Jadi mereka ini menyediakan tempat untuk perbaikan rem, terus tune up, exhaust, knalpot atau muffler ya, terus ganti oli, ada state inspection, alignment use, pokoknya ganti ban, ban baru atau ban bekas bisa di sini juga ya. Kita mau lihat daerah tempatnya mereka, biasanya ganti olinya di bawah kayaknya stasiunnya. Oh iya, kayaknya di bawah, mobil gua nggak ada di sini. Dan buat kalian yang berencana untuk tinggal di Amerika, kalau kalian punya keahlian, kemampuan untuk jadi atau kerja di bengkel, itu harus benar-benar dimanfaatin ya. Apalagi terutama kalian yang masuk ke Amerika itu legal gitu ya, punya surat-surat dan segala macam, kalian bisa ngeplay kerjaan di sini. Itu kalau nggak salah biasanya itu per dolar, kalau kalian baru masuk itu sekitar 20-25 dolar satu jamnya gitu. Jadi mereka setiap ngecas customer itu atau ngecas service ya untuk ganti oli itu ya, biasanya kira-kira sekitar 70-90 dolaran ya, kira-kira seperti itu. Makanya beruntunglah kalian kalau punya skill kayak bisa ganti oli sendiri, bisa ganti ban sendiri, bisa ganti atau tune up sendiri, itu beruntung banget, kalian bisa menghemat uang kalian di saku ya. Terus udah gitu, di sini juga kalau mau ganti oli sendiri atau ganti ban sendiri, kalian harus punya rumah, harus punya tempat. Jadi nggak bisa kalian main ganti aja di apartemen, dan di apartemen itu juga nggak boleh kalian sembarangan ganti oli atau ganti ban atau perbaiki mobil. Bahkan lo nyuci, kalian nyuci mobil itu di rumah, di apartemen itu nggak boleh gitu, kecuali kalian kalau punya rumah sendiri atau punya kayak garasi ya, tempat sendiri ya, buat karena itu punya privacy kalian sendiri gitu. Kira-kira seperti itu guys penjelasan gua. Oke, kira-kira seperti itu dulu video gua kali ini guys. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kalian, buat kalian yang mau tinggal atau udah tinggal di Amerika ya. Jangan lupa guys di subscribe, like, and comment. Terima kasih udah stay tune di video gua. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
84. Here's that. Let me get Thank you. Let me get you to sign the actual credit card receipt in the bottom for me. Oh, this is my receipt? No, this is mine. Signed here and here. Oh, okay. Thank you. I'm getting yours right now, Greg. Sign in the bottom? Yes, please. Lumayan juga kan, sekitar $84 kalau dirupiahin berapa itu. Gue bayangin aja. Ini gue pegang receiptnya, nanti gue bacain ya. Di servisnya oil change itu $79. Oh, harga ininya ya, $79. Oh, ini kayaknya di diskon kayaknya. Karena ininya nggak ada ya. Atau ini udah including sama labornya, sekitar $84.79. Itu kaliin 14.500 kira-kira berapa, coba kalian hitung ya. Sekitar kalau $100 aja sekitar 1.400.000 ya, sekitar 1 jutaan lah. Kalau di Indonesia nggak tahu itu murah apa enggak ya, segitu ya.